Warga di Jalan Maijen Harun Sohar, Telang Kelapa RT 012 RT 03. Warga di Jalan Maijen Harun Sohar, Telang Kelapa RT 012 RW 03 Kelurahan Tumba Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan mengeluhkan masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah mereka. Mereka berharap pemerintah setempat dapat menangani masalah ini dengan serius, khususnya terkait dengan aliran kali atau siring yang sering menjadi penyebab banjir akibat penumpukan sampah. Seorang warga yang tidak disebutkan namanya menyatakan keinginannya agar aliran kali di daerah mereka lebih bersih dan bebas dari sampah yang sering menyebabkan banjir. Masalah banjir ini telah menjadi keluhan warga selama bertahun-tahun, terutama setelah pelebaran jalan yang membuat aliran siring semakin dangkal. Warga yang kurang sadar sering membuang sampah sembarangan, memperburuk masalah banjir di kawasan. Harapan warga terhadap pemerintah setempat cukup jelas. Mereka ingin pemimpin yang tegas dan berani dalam menyelesaikan masalah banjir di Jalan Maijen Harun Sohar dan di Pagar Alam secara umum. Warga lain pun mengutarakan harapan yang sama. Ia berharap pemerintah Kota Pagar Alam bisa mengatasi masalah banjir dengan membenahi aliran siring dan mencegah warga membuang sampah sembarangan. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.